Teman-teman yang memiliki kemampuan di bidang energi, kami akan kembangkan misalnya untuk pemanfaatan sumber energi surya yang bisa diperbaharui, bisa juga untuk pembangkit mikrohidro kalau ada potensi-potensi di Bogor Barat khususnya gitu. Ini bukan pelaksana, kita hanya pembina dan pengawas, maka fungsi utamanya adalah bagaimana pemerintah daerah mendorong. Nah, kita mungkin sifatnya Tuturi Handayani ya, kalau misalnya diistilahkan dengan pola kepemimpinan lama itu. Satu bangsa. Ya. SDM desa. Ya. Targetnya apa nih, Pak? Itu kan pekerjaan rumah ya. Kaitan dengan sampai dengan saat sekarang kan aturan mengenai perangkat desa itu Permendagri-nya belum ada. Ya, baru ada di undang-undang desa, baru ada di PP-nya. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya untuk diangkat pada akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja. Pengambilan sumpah jabatan akan saya lakukan menurut agama yang saudara-saudara. Sumpah ini disamping disaksikan oleh diri sendiri. Pengangkatan dua pejabat tinggi Pratama menjadi Kepala Dinas SDM dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna 1 Tegar Beriman Kamis 6 Agustus yang dilantik langsung oleh Bupati Bogor Haja Nur Hayanti. Pengangkatan dua pejabat tinggi Pratama itu tentu hasil seleksi terbuka yang dilaksanakan panitia penyeleksi dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai.